Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Kita Tetap Bersahabat. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat memahami dan menggunakan kata berimbuhan apitan berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran tata bahasa. Mari kita baca buku teks Tahun 5, tajuknya Kita Tetap Bersahabat. Farisha mengirim email kepada rakannya untuk menceritakan aktiviti memupuk perpaduan kaum di sekolahnya. Email yang dihantar daripada Farisha kepada Sindalikan, perkara aktiviti perpaduan. Antara kandungan emailnya ialah, tujuan saya mengirim email ini adalah untuk bercerita tentang aktiviti memupuk perpaduan di sekolah saya. Antara programnya termasuklah pertandingan drama muhibah, larian sehati sejiwa, malam kemuliaan dan sukaneka perpaduan. Program itu untuk melahirkan peserta yang dapat menjiwai erti perpaduan. Aktiviti dan penyertaan dalam sesebuah pasukan perlu melibatkan murid berbilang kaum. Pihak sekolah juga mengundang sebuah kumpulan kebudayaan dari Sarawak dan Sabah. Mereka beraksi untuk, kalau kamu lihat sini ada perkataan yang berwarna biru tidak lengkap imbuhannya. Jadi kita tengok dahulu. Mereka beraksi untuk meriah malam kebudayaan. Seperti kata pemimpin, rakyat mestilah bertoleransi dan mengelakkan perpecahan. Pada hari itu, peserta saling salam dan bermaafan. Semangat kita jelas kelihatan melalui perpaduan itu. Program itu dapat memupuk semangat perpaduan dan kembang bakat kerana budaya yang waris bangsa perlu raih agar sentiasa subur. Jangan lupa kamu fokuskan perkataan yang berwarna biru yang tidak lengkap, tidak mempunyai imbuhan. Akhir kata, saya berharap agar saudara juga sudi menceritakan aktiviti perpaduan di sana. Kita patut syukur nikmat muhibah di negara kita. Saya berharap semoga tali saudara kita terus terjalin. Walaupun jauh di mata, dekat di hati, kita tetap bersahabat. Sekian, terima kasih. Saya harap anak murid telah bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini berkaitan dengan melengkapkan perkataan dengan imbuhan apitan. Ini merupakan antara latihan yang perlu kamu siapkan. Latihan yang kedua, senaraikan perkataan imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan ataupun email sebentar tadi. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. Cikgu nak fokuskan pada perkataan yang berwarna merah. Perkataannya, kamu tengok di situ, cikgu warnakan merah supaya kamu jelas nampak. Kita hanya fokus pada situ. Mereka beraksi untuk, perkataan yang diberi ialah meriah. Sepatutnya, apitannya, mereka beraksi untuk memeriahkan malam kebudayaan. Yang kedua, pada hari itu, peserta saling bersalaman. Perkataannya, kata akarnya salam. Jadi, bersalaman dan bermaafan. Perkataan yang kedua, semangat. Kita, perkataan yang diberi, semangat kekitaan jelas kelihatan melalui program itu. Kekitaan maksudnya semangat saling menghormati di antara kaum, bangsa dan sebagainya. Program itu dapat memupuk semangat perpaduan dan perkataan yang diberi kembang. Kita meletakkan imbuhan apitan, dia akan jadi perpaduan dan perkembangan bakat kerana budaya yang, perkataan yang diberi, waris, yang diwarisi bangsa perlu. Kata yang diberi raih. Jadi jawapannya perlu diraihkan, didengarkan, diraihkan agar sentiasa subur. Maksudnya, dari satu generasi, apa saja warisan budaya kita daripada nenek moyang diteruskan sehinggalah sekarang dan disambung. Jangan terputus dan berakhir begitu saja. Untuk pengenalan terakhir, perkataannya syukur. Kita patut mensyukuri nikmat muhibah di negara kita. Negara kita yang dah merdeka sejak tahun 1957. Jadi kita patut mensyukuri. Dan perkataan yang terakhir, saya berharap semoga tali yang diberi ialah saudara. Tali persaudaraan kita terus terjalin.
Dan bagi latihan yang kedua iaitu menyenaraikan imbuhan apitan yang terdapat dalam email tersebut. Antaranya, menceritakan perpaduan, pertandingan, kebudayaan, melahirkan, kelihatan, perkembangan, menjiwai, penyertaan, melibatkan, memeriahkan, bertoleransi, diraikan, mensyukuri, mengelakkan, perpecahan, bersalaman, bermaafan, kekitaan, diwarisi, dan persaudaraan. Banyak perkataan imbuhan apitan dalam email tersebut. Sebagai rumusan berdasarkan tajuk yang kita pelajari, kita tetap bersahabat, kita kena berkawan dengan semua orang. Bak kata pepatah, berkawan biar seribu, bercinta biar satu. Kita ambil yang mula-mula, berkawan biar seribu. Sekarang mudah, kita boleh menggunakan teknologi untuk kita berkawan dengan kawan yang jauh di mata. Tak kira dari Sabah, Sarawak maupun di seluruh dunia. Itu sahaja perkongsian saya kepada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Bye.